untuk kasut hiking yang mana satu geng? Yang ni ke, yang ni ke, yang ni? Letakkan kat komen. Hari ni aku nak kena pergi beli kasut untuk hiking aku. Kasut yang biasa aku pakai dah rosak lah. Aduh, tempat yang aku nak pergi ni biasanya kalau orang tanya aku, aku memang highly recommend untuk korang pergi dan try tengok kasut yang sesuai untuk korang. Terdia Decathlon baby. Tapi aku tak tahu lah cara sebutan aku tu betul ke tak. Pertama sekali bila korang masuk sini, iman kena kuat eh. Fokus kena tinggi. Aku nak beli kasut je, jangan nak capai-capai benda lain. Okey lah iklan kejap. Aku selalu perhatikan bag Decathlon untuk naik hike kan. Aku suka yang model ni dan juga model ni. Bergantunglah pada bajet masing-masing. Okey, sambung. Ni duduk sini lama-lama ni nanti memang confirm aku angkutnya. Sekarang ni aku dah sampai dekat tempat yang aku nak tuju, iaitu bahagian trail running. Okey, Decathlon memanglah ada kasut untuk mountaineering. Tapi untuk akulah, mungkin mazhab aku, aku suka kasut trail running lebih untuk buat mendaki gunung, disebabkan bagi aku dia lebih selesa dan poin besar dia ringan dan juga cepat kering. Kita ni dekat Malaysia, bila-bila je boleh hujan. Kalau kasut mountaineering tu aku macam kurang confident lah. Tapi mungkin lah one fine day aku akan try juga. Kenapa nak kena datang? Tak boleh online je. Sebab ni kan, pertama aku nak tengok 3 model ni. Sekarang ni aku dah ambil, aku dah letakkan lah. Model pertama, ni paling mahal. Yang ni nombor 2 mahal. Yang ini ketiga. Jadi aku datang ni aku nak tengok depan mata sendiri, pegang sendiri untuk puaskan hati aku yang mana model yang lebih sesuai untuk aku. Yang pertama, yang ini harga dia RM449. Daripada sudut apa body dia aku agak minat sebab yang ni actually nipis kan. Yakinlah kalau kata hujan ke apa dia cepat kering. Tapi tapak dia aku tengok macam 50-50, aku kurang berminat. Untuk model yang pertama ni, dia punya tapak sponginess memang bapak sedap kau tengok. Selesa siut. Untuk model yang kedua ni pula, body dia ni pun aku rasakan nipis dan semestinya cepat kering lah kalau basah. Dalam tiga-tiga model ni, model ni paling aku suka. Tapi apakan daya, tapak dia ni paling aku tak suka. Sebab aku rasakan kalau tempat-tempat berlumpur tu, untuk akulah, tak berapa nak grip. Untuk model yang kedua ni pula, dia tak adalah selembut macam yang first tadi. Tapi dia masih dalam golongan sedap lah kalau nak dibandingkan dengan kasut yang aku pakai murah selama ni. Untuk model yang ketiga, sama juga. Bahagian atas dia masih agak nipis dan semestinya cepat kering. Tapi tapak dia geng, memang menggigit. Aku rasa kalau daripada tapak dia ni paling menang lah. Untuk model yang ketiga ni pula, kalau nak bandingkan lembut dia aku rasa lah lebih kurang sama dengan nombor 2 tadi. Tapi yang nombor 1 tu memang king lah lembut dia, bapak sedap. Poin seterusnya yang aku selalu akan ambil kira adalah bahagian depan. Aku tak tahulah bahasa running apa benda kan. Tapi yang bahagian depan ni maksud aku design dia. Sebab aku ni tak fit sangat. Jadi bila aku hiking aku senang tersadung-tersadung. Jadi kalau bahagian depan ni tak berapa nak kuat, dia akan cepat rosak lah. Macam yang first ni, bahagian depan ni daripada getah. Buat masa ni tak proven lagi okey ke tak okey. Aku tak tahu, tak pernah jumpa kawan-kawan okey ke tak okey getah dia ni. Kemudian untuk yang nombor 2 ni pula, aku tengok depan dia macam 50-50 meyakinkan. Kalau ni aku tak yakin sangat, yang ni aku ada 50-50 agak meyakinkan. Untuk yang model nombor 3, bila depan dia macam ni, ni memang aku confident lah. Sesuai lah dengan penggunaan tak berapa pandai aku ni. Sekarang ni aku nak buat pemakahan untuk diorang. Jom. Pertama pasal tapak. Kalau tapak dia ni aku suka sikit je. Yang ni pun aku sikit-sikit je. Yang ni memang aku suka gila lah. Yang kedua ni bahagian body pula kan. Kalau body dia terlalu nipis memang best. Tapi in the long run untuk orang yang senang cuai macam aku, body yang nipis ni senang lah aku tergarik entah apa benda, dia sempat rosakan. So in term of body, dia ni aku agak suka. Aku naikkan dia setapak. Yang ini kalah dengan yang ni, aku naikkan dia sikit je. Yang ini sebab in the long run dia okey, aku naikkan dia sikit je. Yang ketiga bahagian toe dia pula. Kalau bahagian toe dia ni aku macam tu je. Yang ni kira okey sikit. Yang ni kira masih aku suka lagi. Yang keempat yang aku lupa, comfortness kan. In terms of comfortness dia ni memang bapak comfort. In terms of comfortness dia ni ada sikit comfort. In terms of comfortness dia ni ada up sikit je. Last but not least, benda ni tak sepatutnya lah ada bila kita nak review kasut. Tapi itulah, aku ni hiking, aku bukan running.
Performance-performance juga, gaya kena ada. I suka warna hitam. Bila dah cakap suka warna hitam, macam mana? Dia ni menang besar, dia ni menang sikit je, kau ni kalah lah. Sebagai mangsa fashion pada hari ini, inilah kasut pilihan saya. Macam biasa, datang nak beli kasut, end up capai benda lain. Okey, aku dah siap membeli. So sekarang adalah, tak tahulah, ada staff di Katalon ni suruh aku ikut dia, yang ni. Abang, abang nak bawa saya pergi mana bang? Nak buat video abang. Kau asal kena balik.